Pemirsa pasti nggak akan aneh deh sama burger terbesar atau termahal. Soalnya kita emang udah pernah sempat bahas kok di Demen Makan. Tapi kali ini kalian tahu nggak kalau ternyata ada burger berbahan meteor asli. Woo! Menarik. Kayak gini nih infonya. Di salah satu restoran cepat saji yang terkenal di dunia mengeluarkan sebuah produk bernama Zinger Meteorite. Burger ayam yang terbuat dari meteor asli yang dipahat langsung di luar angkasa dan kemudian dibentuk oleh tiga seniman bernama Haley, Scott, dan Mike. Sedangkan bahannya dibuat dari batu meteor asli. Diameter dari burger ini adalah 5,75 cm dan tingginya 3,75 cm. Uniknya lagi, stok burger meteor ini hanya ada satu di dunia. Tidak ada dua, tiga, empat, bahkan enam. Kalian harus mengeluarkan duit sebanyak 260 juta rupiah. Menarik. Oke, kita lanjut. Makan, makan, makan. Sekarang kita akan ajak si cantik Vivit makan sambil berkemah. Tapi bukan berkemah di gunung beneran sih. Nama tempat yang unik ini adalah Travel Me Puncaknya Malang. Selain nuansanya yang kemahan banget, makanan di sini juga dibuat seperti makanan untuk orang yang berkemah. Nah, si pemilik terinspirasi dari warung kemah yang dia lihat saat dia sedang berkemah. Balik lagi ke soal makanannya. Kalau di tempat lain kita bisa menemukan nasi bakar, di sini kita akan nemuin mie bakar pizza Muzazaru. Kira-kira gimana ya rasanya? Selamat datang di perkemahan Demen Makan. Nggak ada yang ini adalah restoran yang konsepnya oke banget karena seakan-akan kita sedang berada di tengah-tengah Gunung Everest. Betul? Betul. Kreatif sekali tim saya ini. Iya, memang ini sedang mendung dan mendung itu juga part of the setting. Nggak ada yang pemirsa kalau mendung itu beneran. Hujan juga beneran, makanya suara saya agak ada back sound hujan. Nah, itu bukan back sound, itu beneran lagi hujan dan mendung. Tapi tidak memutuskan semangat saya untuk terus makan karena hari ini dan saat ini saya akan makan mie bakar pizza mozzarella di restoran yang namanya Travel Me. Dan ini serunya, ini adalah salah satu lagi-lagi sebuah hidangan yang fusion. Ini kayaknya noodles meets west gitu ya. West and Padang. Kenapa? Karena mie-nya ini dicampur atau dibumbui dengan bumbu rendang. Kita cobain dulu ya. Ini adalah mie dengan bumbu rendang. Di Travel Me. Banana night. Pakai rawit ya? Soha, pada. Nggak bilang-bilang kalau ini pedas. Nikmat banget. Waduh, ini kalau pedas ini mah makannya jadi lahap. Dengan paket seutuhnya. Kenapa disebut mie bakar? Karena memang masaknya seperti nasi bakar. Yaitu dibungkus sama daun pisang. Dibumbuin, terus dibakar. Nah, wah, seperti apa rasanya? Let's give it a try. Emang makannya harus jadi satu seperti ini. Jangan terpisah-pisah. Kalau enggak, mie-nya pedas banget. Berasa kayak dikasih rawit. Ini nikmat banget, pemirsa. Jadi baru sekarang, ini saya makan mie, ada sensasi kenyal-kenyal empuk gitu. Nah, dari mana itu datangnya? Dari keju mozzarella yang sudah dilelehin di atasnya. Jadi untuk mendapatkan sensasi mie bakar pizza mozzarella, dimakannya harus jadi satu seperti ini. Ada paprika merah, paprika hijau, oh, dan ada acar. Jangan dianggurin acarnya. Kita cobain. Aduh, ini saya ambisius sekali ya. Masukin ini semua di mulut. Apakah bisa? Kita coba. Manisnya pas banget.
Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini karena setelah kita makan mie bakar pizza mozzarella dengan setting gunung dan camping dan juga gemercik hujan. Gak ada yang ini hujan beneran. Moga-moga kita pindah ke tempat berikutnya hujannya udah berhenti ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting makanannya enak. Tetap di sini, dia demen makan, demen banget.